Itu depan kubur. Buromlah. Iya, Buromlah. Jualannya apa, Bu? Bubur kacang sama bubur ayam. Bubur ayam sama bubur kacang. Bubur kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau. Iya, bubur ayam. Jualnya di mana, Ibu? Di warung jambu. Di warung jambu. Ya. Lagi bikin tuh, Pak. Iya. Jualnya sehari bisa omset berapa itu? Kalau lagi rame paling 700. 700.000. Oh, ya banyak. Tapi modalnya gede, Pak. Hah? Modalnya gede. Modalnya gede gimana maksudnya? Per harinya bisa 500. 500.000. Iya. Yeah. Dia kan sudah ada mekar. Kurang. Kurang. Gimana sih katanya sehari dua, sehari 500.000. Modalnya mau bikin gerobak enggak bisa. Oh. Untuk bikin gerobak. Hmm. Terus kalau sudah punya gerobak gimana? Jadi mantap jualannya, Pak. Oh, jadi mantap. Oke. Gerobaknya kayak apa sih yang diinginkan, kayak apa sih? Kayak yang aluminium. Oh, aluminium yang rata. Terus nanti kalau dengan kerupuk bisa jual muter gitu maksudnya atau gimana? Mangkal, Pak. Bisa mangkal. Ya. Oh. Hmm. Itu kalau berapa? Kalau omset 700.000 itu untung berapa sehari? Ya 200-an belum jajan anak. Oh, gede. Iyalah ngerti jajan anak enggak usah diceritain. Pertanyaan aja untungnya berapa? 700, untungnya 200 ya gede iya. Tuh. Alhamdulillah baik. Gede ya 200.000 gede. 200.000 sehari kalau sebulan 6 juta. Belum dibagi-bagi ke Mekar. Ya itu kewajiban. Enak aja masa dengan Mekar enggak dibagi-bagi enggak bayar. Enak itu. Enggak. Tetap harus disiplin. Kalau disiplin, diselesaikan terus, disiplin, bisa tambah tadi, saya sampaikan bisa meloncat dari 10 juta, bisa meloncat dari 15 juta gitu. Iya, amin. Inginnya kita gitu, sehingga ada didampingi oleh AO. Ibu tahu ya ada AO ya? Ada ya? Iya. Tahu? Apa tugasnya AO? Ya? Pembimbing. Tugas menagih. Menagih, bisa. Loh, enggak apa-apa, emang itu.